beramal dengan ilmu sihir. Berhubung dengan ayat ini, selalu banyak riwayat-riwayat Israiliyat, yakni riwayat-riwayat orang-orang Yahudi. Dan riwayat ini dibawa masuk ke dalam Islam. Apabila orang-orang Yahudi masuk Islam, lalu riwayat itu ditulis di dalam kitab-kitab tafsir. Seperti Khazin, Sawi, termasuklah At-Tabari dan lain-lain. Kecuali Ibnu Katsir. Tafsir yang tahqiqkan, yang ditafsirkan dengan hadis-hadis yang sahih. Berhubung dengan ayat ini, terdapat kekhilafan di kalangan ulama-ulama salaf dan khalaf. Yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan perkara yang dibaca oleh Syaisal dalam masa pemerintahan Nabi Sulaiman alaihissalam? Di kalangan ulama salaf, yakni ulama sahabat dan tabi'in, ada yang mengatakan ini berhubung dengan jin-jin yang kafir, iaitu syaitan, dapat mencuri rahsia-rahsia langit sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahsia langit yang dicuri ini dibukukan kerana di antaranya dimaklumkan oleh syaitan dan jin yang kafir ini kepada ahli-ahli nujum, kepada bomba-bomba yang bersahabat dengannya. Kemudian ilmu ini pula ditakwa tambah dengan berbagai-bagai pembohongan. Bila berlaku pembohongan dan kesesatan, syaitan membantu untuk melakukan perkara-perkara yang ganjil. Sama ada membunuh orang, menyakitkan orang, tunjuk perkara yang pelik yang berlaku daripada ahli-ahli sihir. Di mana ilmu ini diambil daripada kitab yang dikumpulkan oleh bomo-bomo ahli-ahli sihir dengan bantuan jin dan syaitan yang kafir ini. Nabi Sulaiman alaihi salam telah mengambil dan merampas itu semua, lalu letak di dalam peti dan ditanam di bawah singgasananya. Apabila Nabi Sulaiman wafat, sebelum Nabi Sulaiman wafat, jin-jin dan syaitan tidak boleh mendekati untuk mencurinya. Kalau mereka mendekati, mereka terbakar, mereka kepanasan. Dengan pertolongan Allah, mukjizat yang diberi oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Apabila Nabi Sulaiman telah wafat, di mana dalam surah yang lain menceritakan mereka tak boleh tunjuk sombong mereka kerana mereka tak sedar Nabi Sulaiman wafat. Wafat dalam keadaan duduk di atas kerusi memegang tongkat. Manusia tahu lebih dulu Nabi Sulaiman wafat, sehingga tongkatnya dimakan oleh anak-anak. Dan Nabi Sulaiman terbalik, barulah mereka tahu Nabi Sulaiman sudah wafat. Kerana jasad Nabi-Nabi tidak hancur, jasad Nabi-Nabi tidak dibinasakan, tidak berbau sebagai jasad manusia yang lain. Bila Nabi Sulaiman jatuh, baru tahu mereka tahu Nabi Sulaiman sudah wafat. Dalam masa kewafatan Nabi Sulaiman alaihi salam, di mana syaitan dan iblis ini berjumpa dengan manusia supaya menggali di bawah singgasana Nabi Sulaiman atau tempat yang berhampiran dengannya untuk mendapatkan peti yang dikatakan di dalamnya ada ilmu-ilmu hikmah. Bila mereka berjaya menggali, dapat peti itu dibuka, didapati dalam tu ilmu-ilmu, di antaranya ilmu sihir yang diharamkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu puak-puak
Iblis dan jin kafir ini mengatakan inilah dia kelebihan Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman beramal ilmu yang ada dalam kitab. Mereka menuduh Nabi Sulaiman mempunyai ilmu sihir. Tuduhan ini masuk dalam kepala ulama-ulama jahat Yahudi. Dan mereka ikut sama menyebarkan. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membersihkan Nabi Sulaiman alaihi salam. Ada riwayat yang mengatakan bahawa mereka yang menanam perkara ini di bawah singgasana Nabi Sulaiman. Bila Nabi Sulaiman wafat, mereka ambil dan mereka sebarkan, inilah dia ilmu Nabi Sulaiman alaihi salam yang dapat menguasai jin, dapat menguasai binatang, burung, kerana beramal dengan ilmu sihir. Allah Ta'ala berfirman, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانِ. Mereka membelakangkan kitab Allah dan mengikut ajaran-ajaran sihir yang dibacakan oleh puak-puak syaitan dalam masa pemerintahan Nabi Sulaiman. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانِ. Padahal Nabi Sulaiman tidak mengamalkan sihir yang menyebabkan kekufuran itu,